ASEAN Agriculture and Food Forum 2018 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Penutupan ASAF 2018 resmi ditutup oleh Ketua Umum HKTI Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Juni 2018. Rangkaian penutupan acara ini terdiri dari launching buku Panglima TNI Muldoko, apresiasi sponsor ASAF 2018, penghargaan award kategori Platinum. Dalam sambutannya, Ketua Umum HKTI Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko mengingatkan beberapa hal dalam memajukan petani dan sektor pertanian di Indonesia. Saya sudah catat, semuanya itu akan kita laksanakan untuk membesarkan, bukan HKTI, tetapi untuk membesarkan petani dan pertanian Indonesia. Tidak ada yang lain. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan, kita ingin merubah budaya bertani masyarakat dari tradisional menuju membudayakan bertani yang berteknologi kepada para petani. Itu baru petani maju. Teknologi menjadi budaya. Itu baru hebat. Karena apa? Karena memang agak sedikit susah petani kita dipengaruhi atas perkembangan teknologi yang terbaru. Saya yakin dengan kerjasama bersama, ya, pasti bisa. Tidak bisa. Dalam peresmian penutupan ini, Presiden Komisaris PT Nusantara Media Mandiri dinobatkan dalam kategori Platinum Award ASAF 2018. Menanggapi hal tersebut, ditemui usai acara, Nurdin Tampu Bolon yang menerima penghargaan tersebut mengatakan dirinya berkomitmen melakukan kontribusi dalam meningkatkan industri pertanian di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui industri penyiaran. Ya, Nusantara Media Mandiri dalam hal ini adalah Nusantara TV mendapatkan award-nya, pendapat kita karena kita sudah melakukan juga kontribusi yang baik untuk meningkatkan pertanian dan juga sektor-sektor industri yang lain, bukan hanya pertanian dalam arti luas, ya, sehingga kita juga wajar karena kita juga memberikan kontribusi di dalam terlaksananya acara ini yang wajar. Bapak Ibu sekalian, dari Jakarta, tim liputan Nusantara TV melaporkan. Silakan Bapak untuk berkenan bisa